Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon, penyanyi dan pengacara Izu Islam menafikan istrinya Awin Nurin sedang hamil gara-gara memberi bayangan menerusi hantaran di Instagram miliknya baru-baru ini. Izu menjelaskan Road to bertiga di ruangan caption itu hanya sekadar azam tahun baru buat dirinya dan istri. Belum ada rezeki untuk timang cahaya mata, insya Allah masa itu akan tiba, tapi tak tahu bila karena hanya Tuhan yang lebih mengetahui. Walaupun sejak berkawin saya sentiasa berdoa dan berazam untuk memiliki zuriat, tapi saya enggan letakkan harapan tinggi atau tertekan untuk mendapat anak. Cuma tipulah kalau tak teringin ada anak, setiap hari saya berdoa agar diberikan kesempatan ini, jelasnya. Meskipun hampir 10 tahun mendirikan rumah tangga, Izu dan istri tidak pernah berputus asa untuk menunggu masa untuk menimang cahaya mata. Jalan terbaik adalah menunggu waktu yang tepat, lagipun saya dan Awin tiada sebarang masalah kesehatan. Dokter beritahu kami berdua berada dalam keadaan baik, cuma belum ada rezeki saja, ujarnya. Terdahulu tular di media sosial apabila Izu memuat naik video bersama istri dengan caption yang memberi bayangan bakal bertiga pada tahun 2024. 2023 dan masih berdua walaupun ada cabaran, tapi alhamdulillah Allah permudahkan segalanya untuk tahun 2023. Assalamualaikum 2024, bismillah, tulisnya.